proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social consciousness of man pray for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita yang memang kadang-kadang seperti bangsa di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekkan kita punya stok kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang, jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita cenderungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik
lalu kita telurkan pemerasan manipol yaitu Uzbek, lalu kita camkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu yaitu Re Sopir.